Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawanku. Pada hari ini kami akan mempaparkan cerita-cerita yang memberi pengajaran kepada kita semua. Oke, jom. Garisan, sedia. Gimana anak muda tuh? Oke, kaya. Lajunya. Wih, cuman mau kasih kalah sapik nih. Tadi aku nampak lo minum sesuatu di belakang tandas. Hah? Minum apa? Aku rasa Dani minum ketum. Sebab ketumnya untuk sejurang. Aku rasa kau patut minum ketum, jam. Woi, dari mana aku dapat ketum nih? Sekilas ikan di air, sudah aku tahu jantung betina. Aku rasa inilah efek ketum. Lemak, merek krim. Jam, sebenarnya bukan ketum yang buat aku menang. Aku menang sebab hasil usaha aku yang berbulan-bulan. Usaha itulah yang membuatkan aku berjaya sehingga hari ini. Walaupun kalah tadi 100-200. Nyesel lah wantem ketum tadi. Ingat kan menang krim yang aku dapat. Hah, nampak tuh. Jika ketum diambil secara kerap dan berlebihan, organ-organ dalaman akan rusak. Cerita kedua. Woi, mantap. Mestilah, hebat kan aku? Boleh mencoba kah? Mau coba? Mari sini. Vape nih, mana ada bahaya nih? Tidak bahaya. Nih, tidak api. Jimat paling penting, bikin pindik kumur. Bikin pindik kumur. Bukan pindik kumur. Panjang umur. Lepas tu, wangi. Masalah apa wangi? Ada flavor. Flavor ni, dia boleh letak begini, boleh letak di sini juga. Kau tahu kak, hisap vape ni haram di sisi fatwa. Kenapa? Kau dah tahu kak, Nabi ada pesan. Benda yang memudaratkan kesihatan ni, hukumnya haram. Kajian saintifik pun ada cakap, ia boleh memudaratkan kesihatan. Daripada kau hisap vape, baik kau hisap cuki-cuki. Nampak tuh? Vape ini bahaya sebab mempunyai nikotin yang tinggi dan menyebabkan ketagihan. Vape juga boleh menyebabkan paru-paru berair. Daripada ketagihan ini, tidak mustahil satu hari nanti pelajar akan mencoba dada pula. Cerita ketiga. Woi sepek, lumba apa? Onda. Again. Oh my god. Sepek si din lo, bigaw tulong. Oi Leo, mau minta tolong ga Leo? Oi, bosan nampak aku macam gini. Tolonglah. Oi, kau mabuk kan eh? Kau minum ketum ga? Kau makan tetap oleh EEDK. Apa tu EEDK? I don't care. Set EEDK tu ialah agensi anti dada kebangsaan. Oh, bah, tolonglah aku cepat. Aduh. Tidak jam tolong aku, kalau aku tidak tadi, arwah sudah aku tadi jam. Dan kali pek, pasanglah brek. Si kerajak ini mana boleh pakai. Pakailah besikal yang ada ciri-ciri keselamatan pek. Yalah jam, lepas ini aku jual habis kerajak aku tuh sama Uncle Kudis. Wish. Aku sudah berubah jam, habis kali baru. Jadi saya jalan dulu ah. Wih, berubah sudah si sapek nih. Tapi, elu itu tuh banyak. Nah, nampak tuh sikal lajakne membahayakan diri. Oleh itu, gunakanlah besikal yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Semoga kita mendapat manfaat daripada cerita itu tadi. Oke, bye.